Selastan tuh. Hah? Keluar dari apa tuh di kaki kanan. Nyo kalau WC ah tu yo ada aturan men jo. Kalau lift ku aman eh pe. Kita sama mau pintu apa anak? Eh nyo. Oh beda WC. Beda. Ya. Ko lift. Ko nak lift tu? Oh. Kok di mana ya ini? Eh saya tu di kamar nomor berapa tadi kan? Tadi 200 ribu. Banyak-banyak itu sekolah ya. Iyo, bah mencari ini modal kok. Kalau kosong yo banyak antu. Tapi orang lah ya dari dalam kok yo. Woi, seram sebentuknya. Di 201. Nomor-nomor lo. Apa iya ini hotel. Nang lo sih ya banyak pintunya. Iya. Kok pintunya? Kok pintu ya? Eh, Jo. Assalamualaikum. Jo. Eh, mari dah itu. Baca, Ustaz. Itu tim itu dulu. Sudah kita tutup lah, lah terbuka tu sudah tutup lah kerajo je kan. Ah, inyo kalau ke batamu tu, aduh adabnyo. Awak dah tak aja. Tidak maksud masalah tak aja nyo. Betul. Janjian orang tak ada nak bantu. Nah, Buya kan seorang kalau jalan rumahnya, yo ini surang. Iyo baiknya surang tu indah. Aduh adab dia aja. Nabi nak langsung nyelonong siapa tu? Ketuk dulu. Alah, mau ketuk tadi, Mak. Kau kali mau buka, kau. Ya. Yeah. Tu dia macam lihat kemari, kan? Ah, awak siku aja dia nak, nak tahu. Besok, dia ada orang. Oh, jadi awak harus siku, gitu? Haa, beko baru dia yang... Man. Siap tu. Tidak, nyok kan lagi surang saja. Kalau dia jarak rumah, dia poin sagan, kan? Buya kan lelaki-lakinya. Kan iku juga lah nak ajo kok. Tapi tu dah sama obat tanya silap kau ya dengan garanti. Kau masuk aja jadi ni kan? Pun. Kau contoh aja. Assalamualaikum. Setelah tu nyuruh mari. Ah, ini apa nyuruh awak dah jo. Ah. Eh, Jo. Jo. Ah, ajalah. Anu disuruh awak masuk dia ya, Jo. Kila nya buka pintu mah. Lu disuruh apa aja lah. Disuruh awak di Buya masuk masuk Jo sayanya. Ke banyak dah syarat ni pai sultan ko ya lah. Kok biasa orang kampung menyilonong aja ko jadinya. Iye ko kala awak ada biasa awak masuk-masuk model ko biasanya Buya sebut dengan saji buka pintu awak masuk aja ni. Awak tanya dah ke Buya ya. Boleh dak jale dia. Assalamualaikum Buya. Lah siap Buya. Ya Jo, tanya lah kayak Buya. Assalamualaikum Buya. Ko awak tak kerja ada Buya. Ke kajian kamu mulai. Iko syarat-syarat banyak mana lo. Ndak sah. Urang ide urang menanti ya urang menuntut ilmu. Ha. Duduk lah dulu. Duduk lah dulu ah. Itulah Buya. Tadi adab ke masuk WC, keluar WC. Ha. Ah bakarinya majan kan bawa padahal tadi itu keluar liftnya Buya. You kan ketik model WC lah dek Buya ni kan berarti ruang ketik-ketik itu kan dunia dah sitan tu Buya. Banyak mana apanya tu ya syarat-syaratnya. Nyu sebenarnya syarat aja. Itulah dalam agama kita ko ado adab namanya tak jo. Adab. Sadunyo jan masalah masuk ke rumah orang lah ya tak? Iya betul. Masuk. Diajan dek Rasulullah tu sahduanlah nyo, ya kan? Tapi Bu ya. Ba kecik sultan tadi jo, yeah. Masuk WC diajan dek Nabi. Ab, yeah. Kaki ya masuk dulu. Kan sepele ini nak. Iya. Yeah. Jadi itu sepele memakai sandal. Iya. Yeah. Kok sepele itu? Iya. Yeah. Ah, kakian lu dipakai di sarung awak kan sekarang kok sembarang pasang men enggak? Enggak ada. Dulu bapak suaminya dulu kaki ya. Tidak. Aku diajar ya. Iko dulu kalau mau pakai sandal tuh pakailah yang sebelah kanan, ya kan? Iya. Apalai memasuk rumah saudara gitu, rumah kawan, rumah guru, rumah ustaz, rumah orang lain lah tibunya. Iya, kan? Tentu adab itu sebenarnya. Iko kan di hotel ya kan? Iya, iko hotel tapi kan kini kalah di Aba orang di dalam. Kecuali ndak awak memasuknya ndak ada orang di dalam, itu tadi lagi kan sebenarnya setan rasa adab apa kayak adab ya. Ladok kiri mau ladok lah mau ke kanan itu tuh tidak madab masuk namanya PBB loh ya, ya. Adab kanan adab kiri nah itu loh ya adab sebenarnya parangai oh parangai oh cara mah adab yo kalau cara awaknya tarati tarati ada tarati taratinya kalau awak kok tarati sedo kalau kita kan ada sumbang dua balai nah jo atau tarati untuk gadi minang kan itu ya. Jangan sembarang juga ya gitu kan. Iya. Aduh dua balik. Terhati sumbang dua balik. Ah itu ya harus dibahas. Itu harus dibalik itu. Insya Allah dibahas itu. So, cik kita baru bahas urusan tanda. Tak masalahnya kan kau dah biar. Awak dah terkaja-kaja tadi kan. Iya, jemaah lah banyak menunggu tuan. Nyo kan menuntut ilmu. Kan tuan dah mengajar untuk ilmu. Iya. Memang itu. Ilmu dan cik pun belum putih dah tu.
Jadi ya adab itu yang harus kita junjung tinggi jo. Apalagi itu ado apa namanya agama kan menjago, menjago aurat banyak yang akan dijago. Tak mau dek itu di kampung-kampung tu sultan jo. Di kampung-kampung tu, jangan itu. Assalamualaikum. Anjur lah tiba dah puas. Anjur lah dibuka di rumah. Rumah mungkin di kamar baru atau di kamar mandi baru. Assalamualaikum. Anjur lah lebih dah puas. Oh, jadi tidak boleh pada tu dulu ya. Tu tidak boleh tu melanggar. Bahkan tu haram perbuatan nama kamu awak. Walaupun tu rumah sana awak. Walaupun tu sana awak, ya kan kecuali rumah, rumah aduh ni kecuali kan rumah ayah awak, rumah mahram awak itu boleh. Iya. Rumah bibi awak, rumah paman awak tu ada pengecualian tu. Iya. Atau rumah yang kita miliki kuncinya. Awak mesti kunci. Awak mablak tu mafatih awak. Awak mesti kunci. Tunggu kau di hotel tadi ke jajo. Kalau awak nak punya kunci hotel tu, tak perlu awak minta izin dah. Iya. Tapi kini kan ambo punya kunci juga. Besok aja. Besok itu ya. Besok aja bu ya kan duduk di masjid. Ya mau kami main masuk saja. Nah kalau masjid itu fasilitas umum jo. Kalau ke masjid ya kan atau rumah umum ya. Apa namanya yang penginapan yang ndak apa ndak ada orangnya awak masuk. Minta tamu. Tapi kalau lah punya kuncinya awak atau wewenang mulai dari pintu tadi ke dalam itu hak yang mengontrak gitu. Oh, berarti berarti ndak salah sultan tadi mikonya. Oh, iya. Iya. Jangan beko kece aja ko bari bana kamu ko eh. Ancak buya jalan buya. Iya, iya. Ba abana ko harus mode tua. Jadi kita balik ke adab-adab kan adab tadi jo nah, adab kanan adab kiri tu. Tapi kuat turun agama. Ida wak nan apa dari sebana, SD tu ya. Adab kanan tu nan tentu. Sebenarnya agama kita ko sangat-sangat simpel jo. Sangat ndak ada agama yang samulia satinggi agama kita ko lek. Segala sesuatu persoalan lah diatur punyo adab ya kan? Iya. Bagi ndak tu. Model tadi ya, masuk aja kok nyampang ambo membawa orang rumah ya kan? Iya. Kau bersyukur kamu surang tadi kau kan itu kan tak buka aurat yo ya kan ado yang tak boleh dilihat dilihat ya kan ado yang tertutup apa namanya ditutupi kecil orang sebarang sini tu privasi ya pun privasi ado hal-hal privat ya kan yang tak boleh orang lain tahu tak boleh orang tahu kalau kini kan ikut yang melanggar privasi kau kini kau banyak yang melanggar tu sebenarnya aku hidup ba kita celik di agama kita baliklah dun sana sadonyo di rumah buka beko Al-Quran surah An-Nur ya kan An-Nur aiko kalau kita kecermati ko singkit tapi firman Allah ko memberikan gambaran kita ba adab bertamu bakunjuang ke rumah dun sana kita baru bakunjuang ke rumah famili kita ko ya lah Tuhan kita nah namanya lelo, Allah ya. Nama nurunkan firman ko perkat ko ka kecenyo ko bukan kece Rasulullah ko ado dalam Quran ado dalam Quran beko kan kadang ado dalam Quran tu padahal Quran tu ndak pernah dia celik era gitu kan nah ado dalam Quran doh ya kan celik ado celik dalam surah An-Nur ayat 27 28 29 ado tiga ayat tu pendek ayatnya ba kece Allah kan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha ya hatta yu'dhara lakum wa in qila lakum farji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim laisa 'alaikum junahun anta dakhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kok tiga ayatnya singkik ya, tapi di siku adab nam paralu kita dan inok manuan kesalahan-kesalahan kita dun sana sadonyo ya baik di rantau maupun di kampung. Ko di rantau be kuah rumah kawan awaknya ndak ado kawan awak di rumah bertamu awak ternyata istrinya di rumah masuk se nyuno aku jan oh, itu kan tu orang kampung den. Kau rumah yo kau. Sanak den. Sanak den. Ya. Kami dah cikol tu rumah dia elok mana ya. Anggap saja rumah sendiri. Itu rumahnya anggap rumah sendiri. Awak dia. Itu dia cuan ni. Anggap rumah sendiri punya lonong. Kecil Allah. Itu di sana. Ada tentang bahasa kita nyo. Hai orang-orang yang beriman. Kau serun Allah kau. Kau orang yang beriman. Kau kita kau. Insya Allah. Beriman Allah dan Rasulnya kau. Itu kan. Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin. Tidak rumah awak dah. Itu kan rumah orang lain. Iya betul. Sebelum kamu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Salam dulu. Tidak digugu. Tadi gugu pintu tu. Anak
Iko kalau wak macam salam tu tiga kali uliahnya. Iya. Salam. Assalamualaikum. Abek ko adabnya jangan dikuguh lemah dia apa jo. Assalamualaikum. Tapi adab bahkan Rasulullah tu pakai kuah. Pakai nama kuah. Kuah. Ujung jari. Kuku gua. Macam jantiak tu ya. Supaya tu zaman orang menengahnya. Dah tengok antok dan tagak tu ndak di pintu madok ke rumah tu. Tapi sudah diketuk tadi. Assalamualaikum. Pai ke arah kanan sebelah kanan. Nah. Madok ke sinan, jangan madok ke dalam. Iya. Andak je doh, ulang sekali lagi. Ha, kan? Assalamualaikum. Alun je di balik lagi. Tagak lihat situ. Ha, buat sekali lagi, tiga kali. Kali ketiga indak je dibuka depan ini. Ha, gitu kan? Iya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Ah, tak boleh masuk sebelum dapat izin. Nah, tak boleh masuk. Tak boleh masuk dah. Mau di tadi tu tak boleh kerja. Ikut kamu nyelon. Kalau tadi kamu lu mau buka pintu lah masuk ya kan. Ha. Mak kau mau lu keluar. Ya, tu itu. Jo, ya kan? Coba rek aku punya. Dan apabila dikatakan kepadamu kecil Allah dan jika dikatakan kepadamu kembalilah farji'u. Dia orang dalam tadi. Pulang lalu. Pulang lalu gitu kan? Ya. Pulanglah. Maka hendaklah kamu kembali. Pulanglah. Dan di pasuan mungkinnya sedang tidak elok waktu menerima tamu. Iya. Atau ada hal-hal sesuatu di rumah tu yang awak mungkin inyo belum siap untuk menerima awak. Iya. Jangan merasa oi sombong bulu tu pajago ya gitu. Iya. Awak jauh-jauh dari sinan lah baik ke rumahnya dan lu mulih gue dah. Iya. Putuhilah persahabatan inyo ke. Buruk mana apa itu di Allah yang mengajar awak menikah juga. Ha. Kecik Allah maka hendaklah kamu kembali ya. Dan itu bersih bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya artinya perbuatan nan cuajo ko tadi pernah terjadi mungkin tak ya. Iya. Ditegur dia lah langsung ko turun ayat ko kan. Itu semua bunuzul itu. Nah, untuk nak kaju ayat ko turun. Untuk turun nak kaju tu. Ya, itu terjadi ya kitabnya kepada ya anjuran kepada para sahabat lah ketika. Iya. Tapi kitabnya kepada kaum ammatul lil muslimin kepada kita sadonyo ya kan. Lanjutan tadi pertanyaan jauh tadi bawa masuk ke hotel atau masuk pasar atau masuk masjid tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan ya untuk didiami yang di dalamnya ada keperluanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi rumah itu tidak ada penghuni dah gitu kan, awak punya kuncinya masuk dalam atau ada keperluan awak di situ. Jadi rumah itu ada tiga macamnya. Yang pertama rumah yang ada penghuninya. Awak minta salam dulu. Ya. Yang adab yang tiga tadi. Yang kedua rumah kosong tapi ada penghuninya. Awak minta izin dulu. Ya. Dah boleh masuk medah kan itu kan? Minsi itu ya. Tu minta izin dulu. Kok kah? Nah, ada orang tadi buka selah. Tak bisa. Yang ketiga rumah yang tidak ada penghuni sama sekali, awak barang awak ada tinggal di dalam. Nah, so awak keperluan awak ke situ. Nah, jadi kalau kita kaji, jo ayat ko bang banyak pelajaran adab yang kita berapa. Kan itu suai jo, adat awak suai mana, ya. Cuman dek mamalkan jo saja, nak. Jadi ko sebenarnya kalau kita, makun tidak salah ini awak dulu lah ini awak. Tu malah tanpa dasi adik gitu ko. Lah sesuai sadonyo jo Al Quran jo hadis tu, jo sunnah. Sesuai syariat. Ko tidak salah ini mau yang itu tu malah tak adik pasal di syarak pasal di kitabullah tu. Ini suai makum abu ya. Contoh cik buaya tadi nak awak jangan masuki rumah orang yang nan mamunyo kunci gitu kan. Ya bisa jadi beko masuk aja kayak tadi ya. Iya. Kamar biasa sedang berantakan. Entar mulai tadi tuh. Tentu beko aja punya pikiran. Yang ndak macam-macam ya mau diko. Aduh ya. Gue diko sama amburadul lah. Amburadul cek ya kan. Itu kena awak kok di kamar di rumah kan alun takameh sadoan. Nah, ya kan itu maksudnya. Kok di rumah tuh gitu kan adab-adab tadi itu ya ndak. Siap dulu penghuni rumah tu menerima tamu. Jangan dipasuan. Betul. Atau agih kabar dulu. Kan biasa kado HP gini. Iya, betul. Fulan, Ustaz, Ambo mungkin ziarah bertamu ke rumah Ustaz beko siap maghrib. Iyo. Atau sebelum asar. Iya, betul. Jadi siapnya tiba menerima awak. Ada adab-adab ziarah tu. Iya kan? Iya.
Iko tadi kan itu lho buya. Awak biasa nyepik buya ada masaji kan. Ya. Ada waktu ketuk kan ada itu. Sekali ke lho ke buya. Betul. Memang itu agak emang gitu kok. Alhamdulillah lah jo. Berkah apa gitu kan. Untung lah aja buya. Jarang lho. Ya artinya tinggal-tinggal di hotel. Alhamdulillah. Itu ya. Nikmat juga. Nikmat jo. Sekali bilo lho masuk di hotel. Untung lah ibu ya. Waktu ibu ya anak lain tu lah. Iya. Lama jadi, aku adab juga aja bekok kok. Kita ikhwan-ikhwan pengajian panitia-panitia ya gitu kan itu. Kan banyak kita mengundang-undang ustaz dari luar, ustaz kibar kan itu kok. Oh, dek minta-minta awak ketua panitia, awak menyelonyong ceh. Ustaz, ustaz, dak. Awak kan biasa ustaz, ya. Tamu-tamu kita syekh gitu, ustaz-ustaz gitu. Adab-adab. Lah merasa akrab saya. Lah merasa akrab saya langsung ah sama gadang lo bahkan lebih gadang lo nyole inyo lo matur sat tuh. Aku aduh privasi kadang-kadang ustaz tuh kan. Oh. Dia tahu itu. Ma panitia yang punya adab ya kan. Ma ikhwan yang marasua nama itu ya. Baru akrab lah langsung apa sih? Itu perlu lo gitu panitia-panitia pengajian tuh. Ya, jadi salah saja ketika mengundang ustaz, beko ndak muahnya datang lah ya. Jangan-jangan penyebab itu gara-gara awak panitia tadi ya. Alhamdulillah syukurlah kawan-kawan yang panitia. Alhamdulillah. Bila lo dapat bakawa aja ustaz-ustaz kibar awak ni. Itu kan nikmat sebanyak itu ribuan ratusan jemaah tu awak yang dekat ustaznya kan. Ya kan itulah. Itu nikmat tu. Kemudian aja petang dan kamu macam lihat di statusnya mendampingi cucu Syekh Ahmad Khatib Alamin Kabawi. Allah. Subhanallah, luar biasa tu ya. Oh ya kan. Ulama. Tapi ndak doanya aja tu tang lebih ya. Nah. Ya tadi burke. Jangan dulu masuk aja. Eh tapi nyong kecewa ndak lah ngerti. Ah tu bakunya jo. Awak masih halun tabatih untuk belajar bahasa Arab ya. Kini fasilitas banyak ya. Iya. Jadi kita sebelum kita meninggal kok ndaknya wajib belajar bahasa Arab. Ya. Ambu pun sendiri itu. Ya kami. Larum berhenti belajar. Naam kana am ya. Nah, ya. Ndak doa, ndak doa. Belum mangguanya setuju. Ai aku. Kan ndak sangku-sangku aja masuk bomban dampingi cucu Syekh Ahmad Khatib Alamin Kabawi. Iya, ndak disangku dia. Luar biasa. Ah itu tentu ndak tentu ketika nasihatkan diri kita dan kita sablonyo. Kalau ada majlis ajo petang, adab ke syekh kita, ke guru kita, ke ustaz kita harus diperhatikan. Iya. Jangan awaklah dakek je ustaz merasa gadang pula. Iya. Itu yang perlu dia buat. Alhamdulillah. Kalau jale re jo tu ah. Yeah. Jadi jangan beko pakai cik sultan aja. Kadang kan cimek aja ke situ. Dan cik nan dekecian sultan tadi jo itu luar biasa tu. Jarang lo kawan yang mengingat mau itu jo. Syukur aja dapat kawan di sultan. Iya, itu mengko tadi kita kawan. Oh gaya sultan jo. Tando elo sayang. Itu. Aja itu yang musahabah sebenarnya. Iya. Nyo beda sodikun dengan sahabat tu beda. Beda ya. Beda tu. Itu tadi kan ada kode buya kan. Panitia tu sudah jepuk jawab jepuk lah buya lah kan tu. Berkek kan. Awak belum pernah ke hotel kamarnya banyak na pintunya. Tak tentu mana kamar buya. Tu tak telo kawan inyo tadi. Ya ya ya. Kan alhamdulillah. Alhamdulillah malah dapat pengajaran ya. Jo singo ndak. Eh jo ambo jo sultan dapat pengajaran dia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buya. Yalah. Jadi malu kan orang soal jadi buya. Ya maaf lah ya. Ya kalau ilmu kan ada malu-malu nak buya. Tapi kali amuh ibu yang insyaallah insyaallah itu jalan sebenarnya kau lah ilmu ya jalan oleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.